Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kepada sebuah lagi video daripada kami di MWC Barcelona, di mana bersama kami hari ini adalah platform operasi terbaru dinamakan Selfish daripada Jola. Seperti semua sudah maklum, ia menggunakan peranti Nokia N950 untuk ujiannya, dan berbeza dengan kebanyakan platform yang memerlukan kita menekan butang kuasa, pada Selfish OS pengguna boleh mengaktifkannya dengan hanya tap dua kali. Seperti semua sedia maklum, ia menggunakan sokongan gesture sepenuhnya, di mana apabila pengguna tarik daripada bahagian kanan ataupun bahagian kiri, ia akan memaparkan notifikasi membolehkan pengguna melihat apakah perkara-perkara baru yang berlaku di kalangan rakan mereka, dan untuk exit pengguna hanya perlu swipe lagi sekali. Pada Selfish OS, segalanya tersusun dengan ke bawah, di mana pada skrin pertama kita dapat lihat skrin kunci dengan pelbagai notifikasi seperti SMS yang belum dibaca, panggilan yang tidak dijawab dan email. Pada skrin seterusnya kita dapat lihat aplikasi yang sedang berjalan di sebalik latar, di mana setiap aplikasi yang berjalan adalah aktif, pengguna boleh mengawalnya dengan hanya swipe ke kanan untuk play, untuk lagu seterusnya ataupun untuk pause kembali. Paparan aplikasi ini akan mengecil apabila pengguna membuka aplikasi baru. Sebagai contoh, apabila kami membuka Opera Mobile, ia akan berubah. Selfish OS menyokong sehingga 9 aplikasi, namun pada versi akhirnya kelak mungkin lebih banyak. Apabila kita scroll lagi sekali ke bawah, kita akan dapat melihat senarai aplikasi yang terpasang pada peranti ini. Dan untuk menu akses mantas pula, pengguna disediakan dengan menu untuk mendiamkan peranti, membuat panggilan ataupun akses ke kamera. Selfish OS ni menggunakan haptic feedback, membolehkan pengguna merasai apabila mereka menarik ke atas dan ke bawah, memudahkan mereka memilih sesuatu menu walaupun tidak melihat pada peranti tersebut. Bercakap mengenai aplikasi, apa yang menariknya mengenai Selfish OS adalah sokongan APK padanya, membolehkan pengguna menjalankan fail APK daripada aplikasi Android terus pada Selfish OS, dan menawarkan sokongan-sokongan seperti mana aplikasi biasa. Jola mengatakan mereka akan hadir dengan peranti pertama menggunakan Selfish OS ni pada tahun ini, namun ia masih tidak diketahui adakah ia akan masuki pasaran Asia Pasifik ataupun tidak buat masa ini. Jadi itu adalah pandang pertama daripada kami secara ringkas untuk Selfish OS.